samaan sayang. Kamu ikutin aku. Kamu kali ngikutin kamu. Aku. Kamu. Kacau deh ini benar-benar kacau. Kacau banget ini. Pan. Susah. Kacau. Susah. Ya ini ya. Kesel. Sayang, ibu kenapa? Aku juga gak tahu. Bu. Bu, ibu kenapa bu? Ah, ibu gak apa-apa Gam. Bu, buka dulu pintunya. Buka bu. Gak apa-apa, Gam, bener. Beneran? Iya. Bambar, iya. Emangnya tadi gak dikasih obat? Sama dokternya gak dikasih obat, katanya ibu gak sakit apa-apa. Ibu katanya banyak pikiran. Iya, Mbak. Gak bener kok ibu gak apa-apa kok, Gam. Tadi Agam ketemu Odet. Iya, tadi ibu lihat. Sini. Iya, tadi Agam ngomong sama Odet. Katanya ibu ngundang dia buka puasa di sini kan? Terus dia mau? Katanya sih nanti dia kesini. Alhamdulillah. Kamu udah siap-siap ngider boba ya? Ibu doain semakin laris ya, lebih laris daripada kemarin ya. Amin. Ibu mau istirahat ya, Gam? Iya udah. Sayang, kamu di rumah aja ya. Ibu tuh butuh perhatian kamu loh. Tadi kata ibu gak apa-apa kok. Sayang, biar aku aja. Sayang, ini baru hari kedua kita jualan. Aku masih mau berjualan bersama kamu. Sayang, masjid sudah menerima zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki ataupun perempuan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Maksudnya zakat fitrah itu cuma ada waktu bulan Ramadan saja. Berarti aku juga harus bayar dong? Ya harus, karena kamu tergolong orang yang mampu. Nanti zakat fitrah kamu itu akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, sayang. Yaudah yuk, kita beberes. Kita kan mau berangkat sekarang, yuk. Ya. Saya tuh kan mau memastikan saja, itu fitri apa bukan gitu. Bukan fitri, Pak Haji. Jadi penjajah itu kan? Pak Haji, istrinya Agam itu bukan penjajah. Oh, kamu kok belain dia ki piye ta? Enggak, saya nggak belain dia, Pak Haji. Cuma memang istrinya Agam, Ariana itu kan memang bukan penjajah. Pak Haji, tadi saya sebenarnya lihat Bang Udin Bangke. Di mana? Di jalan tadi waktu saya mau ke masjid. Itu berarti udah lama. Kamu kok diem saja? Tadi saya mau kasih tahu Pak Haji, cuma saya udah di masjid dan udah masuk waktunya untuk sholat. Gitu. Nah sebetulnya pas pulang tuh kan bisa ngomong. Gue pulangnya bareng aku, weh. Iya. Sebenarnya saya tadi mau bicara sama Pak Haji, cuma kan Pak Haji lagi ngobrol sama Agam. Ngomongin orang yang ngintip istrinya Agam. Ya itu. Kita tuh kan harus ngadap si Fitri. Jangan sampai. Istrinya Agam bukan Fitri. Istrinya Agam kan Ariana. Kamu yakin? Yakin lah, Pak Haji. Ya sudah. Kita fokus ke Udin Bangi aja, ya. Kalau sewaktu-waktu ketemu-ketemu lagi, langsung tangkap. Ini perintahku ini. Siap, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Es boba dingin, es boba dingin. Es boba dingin sekali. Emang dingin. Dingin sekali. Es boba dingin.
Dari tadi perasaan belum ada yang beli, sayang. Sabar, sayang. Namanya juga jualan, pasti kayak gini. Kalau rame, rame banget. Kalau sepi, ya gini, sepi banget. Tapi yang pasti, rezeki itu nggak bakal tertukar. Maksudnya? Ya, kalau misalnya nih, Allah takdirkan kita hari ini dapat rezeki yang banyak, ya kita dapat. Tapi kalau Allah takdirkan kita hari ini nggak dapat rezeki, ya kita nggak bakal dapat. Tapi emang hari ini sepi banget ya. Yang bener aja. Lama-lama rugi dong. Mbak. Beli es boba, Mbak. Dingin, enak banget nih, Mbak. Enggak, Bang. Es boba, es boba, es boba dingin. Mas, beli es boba, Mas. Dingin, Mas. Murah aja, cuma 5.000, Mas. Sayang, berarti kalau seperti itu bukan rezeki kita ya? Kalau gitu rezeki siapa? Ini, Dek. Iya, pasti. Ya, ini kembaliannya, Dek. Sebentar. Siapa lagi? Boba murah 3.000-an, ayo siapa? Dibungkus atau dikaretin, digelasin, ayo. Ya udah sayang, kita jualan ke tempat ngabuburit aja yuk. Sebentar sayang, di sini aja dulu ya. Es bobanya, es bobanya, dingin. Es bobanya, es bobanya, dingin. Maaf, Punten. Sebentar kembaliannya ya. Ini, kasih. Ini teh beneran 3.000? Ini beneran atuh Bu, masa saya bohong? Ih murah banget. Saya kemarin beli sama Agam 5.000. Huh? Udah gitu isiannya dapat dikit lagi. Ah, makanya belinya sama saya. Ya, sebentar ya. Nih, minumnya habis bedung, jangan sekarang. Iya tuh. Ya. Ini kembaliannya. Makasih ya. Makasih, Bu. Wah. Banyak juga, wih. Tapi, apa enggak kemurahan dijual segitu? Enggak. Huh? Fitri manis. Enggak usah panggil saya kayak begitu. Tapi kan emang Fitri mah manis. Ini kamu beneran diundang buat buka puasa di rumahnya Agam? Iya, ibunya Agam yang undang saya. Enggak usah datang. Tapi kan gak enak kalau saya gak datang yang undang kan. Buka puasa di rumah saya aja. Hah? Mau? Ya oke, siapa? Wah. Siap, Neng Fitri lah. Es boba, dingin sekali. Ayo beli. Murah. Es bobanya dingin, siapa lagi? Mau es bobanya? Ayo. Siapa lagi? Sayang. Kok siapa lagi? Kan belum ada yang beli. Ya kita pura-pura aja, banyak yang beli. Biar kelihatannya laku. Es bobanya siapa lagi es bobanya? Ayo, siapa cepat dia dapat. Beli. Siapa cepat dia dapat? Ayo, siapa lagi es bobanya buat buka puasa. Kok bisa samaan, sayang? Kamu ikutin aku. Kamu kali ngikutin aku. Kamu. Ayo, es bobanya dingin. Ayo, cepat dia dapat. Bentar lagi habis, loh. Wah, itu mah penipuan, sayang. Tapi kan biar seperti banyak yang beli, kan? Iya, benar.